Money to go on a trip or something, but oh, between the Sahara Desert, the Mediterranean Sea. bunda-bunda kesayangan nah selamat pagi hari ini jam 9 lebih 30 menit <laughs> saya ini baru bangun baru aja turun ke bawah dan juga lagi minum kopi dan di sini aku mau menemani Pak Su minum kopi, karena Pak Su itu kan tinggal hari ini sama besok aja di rumah. Jadi, dia hari Jumat itu sudah terbang ke negaranya, yaitu ke United Kingdom di Inggris, ya. Jadi, Pak Su di sana tiga mingguan ya jadi aku ditinggal di rumah sendiri gitu jadi makannya ini pagi-pagi aku temenin dia ngopi sambil ngobrol ngalor ngidul sambil ya sambil ngopi mesra gitu ya sama pak su <laughs> maklum ya punya mau ditinggal jadinya ya uh, bermesra mesraan dulu gitu ya punya <laughs> Oke, setelah ngopi nih, aku lanjut aja ya, Bun. Ya, aku mau cuci baju. Nah, ini di lantai atas, biasanya laundry basket aku itu aku taruh di depan kamar utama ya. Jadi, sebelahnya itu sudah pintu kamar saya, pintu utama. Nah, ini cucian aku ini sudah seminggu lebih ya, Bun. Ya, jadi aku tuh tidak tiap hari nyuci baju, jadi aku nunggu laundry basket ini penuh baru aku mulai mencuci lanjut aja nih bun aku angkat ke bawah ke lantai bawah ya langsung deh aku langsung masukkan ke mesin cuci oh ya bunda tidak lupa juga aku makan menyapa kalian semua halo bunda selamat pagi terima kasih udah selalu klik video saya udah bantu komen, like, dan yang udah bantu share, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Semoga kalian semua sukses, selalu sehat, dan semoga rezekinya selalu lancar dan selalu bahagia bersama keluarga masing-masing. Amin. Dan bagi bunda-bunda yang baru kenalkan, nama saya Arlin. Saya di rumah hanya dengan Pak Su. Kegiatan saya di rumah hanya mau meng-share kegiatan Rutinitas ibu rumah tangga yang di rumah. Semoga video aku bermanfaat dan kalian semua suka. Jika suka, bantu subscribe ya, Bun, dan juga bantu share. Jangan lupa ya, setelah subscribe, tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi orang pertama. <tuh> Terima kasih ya, buat bunda-bunda semua. Oke, Bun, aku lanjutkan aja. Setelah aku mencuci baju, aku lanjut aja lap-lap kaca karena kacanya ini sudah kotor. Ya, udah setahun mungkin nggak aku lap-lap. Ya, nah, ini aku langsung aja bersihkan dari dalam sampai luarnya juga. Dan ini aku mau lap-lap simple aja, jadi besok aku mau buka. Kacanya, eh, bukan buka kot. Kacanya ya, aku buka jendelanya gitu ya, Bun. Ya, karena biasanya di sela-sela situ juga banyak kotorannya. Jadi, untuk sementara, saya mau fokus lap-lap kaca aja dulu. Oke, lanjut. Ini, aku mau ngelap kaca hias. Dan ini kaca kalau aku tuh kemarin waktu ngecat ini kan diturunin ya bun jadi kemarin mau pasang balik itu ndak bisa karena aku cuma sama pak su itu nggak bisa karena terlalu berat jadi aku butuh tiga eh, atau 4 orang untuk memasang balik kaca yang ini ya jadi ini tuh berat banget jadi aku minta tolong sama Teman dan juga tetangga rumah gitu ya, untuk membantu mengangkat dan memasang balik kacanya. Dan ini kacanya, walaupun gak begitu kotor, tapi aku juga mau bersihkan aja kacanya pakai pembersih kaca. Dan juga tak lupa, juga sekalian aku lap-lap meja karena ini kan juga gak tiap hari ya, Bun. Ya, aku lap-lap. Jadi apapun meja, apapun kaca, apapun itu kalau sudah terlalu kotor saya langsung kercep ya bun ya, langsung dilap-lap gitu. Ya walaupun nggak setiap hari aku harus ngelap-ngelap kayak gini, tapi aku nunggu agak berdebu aja, baru aku lap-lap. Oke bunda, ini aku beralih ke Meja hias di bagian meja makan, ya. Nah, kemarin itu ada yang komen, dia bertanya, "Kaca hias di dinding itu apakah stiker atau kaca betulan?" Nah, ini itu kaca betulan, ya, Bun. Dan ini tuh berat banget. Dan ini tuh sebenarnya sih, kalau buat hiasan di sini kurang gede sedikit, ya. Tapi memang adanya cuma kayak gini, jadi ya ya dipasang yang ini saja. Oke, lanjut ini tuh di ruang tamu, di mana Pak Sus selalu duduk di sini nonton TV. Di sini juga ada kaca hias ya. Jadi ini aku langsung kerja bersihin setiap uh, kaca dan juga lingkaran-lingkarannya. Karena di sini juga udah agak berdebu. Jadi ini videonya tuh sebenarnya panjang ya. Jadi, aku potong-potong aja. Aku ambil yang bagian-bagian sedikit-sedikit saja, ya, Bun. Ya, dan lanjut, aku langsung lap-lap meja bagian sinilah sekalian, ya, Bun. Ya, karena ngelapin kaca, jadi sekalian aja ngelapin meja di bawahnya. Hari ini, aku tidak lap-lap meja makan ataupun dapur. Aku lap-lap bagian yang... Kalau dapur itu kan setiap hari udah aku lap ya, jadi enggak kotor, jadi aku lap-lap bagian lain saja. Nah ini juga tak lupa, aku juga lap-lap rintilannya lah ya. Lanjut ini aku ke bagian meja kecil sini dan ini pun juga sudah agak kotor karena kadang saya ngopi di situ, kadang minum apa taruh di situ. Jadi meja kacanya itu juga udah kotor ya. Nah, ini juga udah berdebu banget ya, Bun ya. Jadi harus dilap. Ya maksudnya itu berdebu itu ya cuma berdebu tipis sih sebenarnya Tapi kalau nanti nggak dibiar, dibiarkan terlalu lama pasti kotor banget ya Ini aja udah kotor kayak gini ya bun ya apalagi nanti kalau berbulan-bulan Sebenarnya sebulan sekali dibersihin nggak apa-apa sih nggak terlalu kotor amat Ya, namanya juga rumah. Walaupun rumah itu ditutup, nggak dibuka pun, juga masih berdebu, kok. Pun coba aja, pun rumah itu kalian tutup, pasti masih ada berdebu. Jadi, ya, dilap-lap aja kalau sudah benar-benar kotor aja, ya. Dan aku di bagian kayak gini tuh, nggak tiap hari juga, ya. Jadi, ya kalau udah kotor aja, ku bersihin. Gimana dengan bunda-bunda semua? Apakah juga rajin banget ngelap-ngelapin setiap hari apa-apa aja di rumah? Kan ya enggak ya bun, ya. <laughs> Pasti ndak ada lah di sini bunda-bunda itu yang mau tiap hari ngelapin apa aja semua yang ada di rumah kan ndak ada ya Bun Jadi lihat yang kotor saja baru dilap. Nah, kalau kalian sama-sama dengan aku komen di bawah ya Bun Kalau membersihkan itu lihat kalau udah kotor saja atau yang tiap hari ngelap-ngelap. Oke bunda, ini aku lanjutkan aja membersihkan lantai. Jadi untuk lantai ini aku memang tiap hari nyapu, tapi nggak tiap hari ngepel. Jadi kalau ngepel itu aku lihat dapur aku itu sudah agak lengket dan nggak nyaman untuk berjalan. Jadi baru aja aku ngepel pel ya, jadi biasanya kalau udah di pel itu enak banget ya lantainya sebenarnya. cuma kalau aku harus setiap hari ngepel dari lantai atas sampai lantai bawah, uh capek pun, saya juga bukan tipe orang yang seru kebersin bersin bersin rumah. Huh? Oke, okay, Bunda. Setelah habis selesai bersih-bersih rumah, ini Pak Su ngajak makan pizza ya di Pizza Hut. Jadi kita ambil paket salad sama sup. Dan kita order juga pizza kesukaan Pak Su ya. Jadi aku hari ini nemenin Pak Su makan pizza. Ya, saya tuh paling ngambil cuma satu iris gitu ya, Bun ya. Cuma nemenin Pak Su aja. Saya tuh bukan tipe suka yang suka pizza-pizzaan gitu ya. Saya lebih memilih nasi sama sambal terasi aja. <laughs> Jadi ini cuma nemenin Pak Su aja, tapi juga makan sih sedikit gitu ya. Dan Pak Su itu suka salad sama suka supnya ya. Dan ini dia pizzanya dan paling aku cuma makan satu iris saja dan juga ada hot milo. Oke bunda, terima kasih ya bun udah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah bunda.